Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi 6X di China dengan membawakan chip Snapdragon 660 dan keupayaan dual camera. Ia turut didatangkan dengan skrin 5.99 inci, kamera hadapan 20 megapiksel, sokongan USB-C dan kapasiti bateri 3010 mAh. Selain itu, Xiaomi Redmi Note 5 dengan chip Snapdragon 636 telah mula dijual secara rasmi di Malaysia pada harga RM799 untuk variasi 3GB RAM dan storan 32GB. Peranti dengan sokongan dual kamera 12 dan 5 megapiksel ini turut ditawarkan dalam variasi 4GB RAM dan storan 64GB yang mana dijual pada harga RM999. Asus telah melancarkan Zenfone Max Pro M1 dengan janaan Android asli, chip Snapdragon 636 bersama kapasiti bateri 5000 mAh. Peranti ini turut membawakan sokongan dual kamera belakang 13 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 8 megapiksel dan bakal memasuki pasaran Malaysia pada pertengahan Mei nanti. Fitbit Versa, iaitu jam tangan pintar berasaskan kesihatan, telah ditawarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan pada harga bermula RM990. Ia hadir dengan sokongan pemasangan aplikasi dan muka jam melalui Fitbit OS 2.0, sokongan kalis air dan menawarkan ketahanan bateri selama 4 hari. Fitbit juga berkongsi mengenai Fitbit Ace, iaitu gelang tangan kecergasan untuk kanak-kanak yang mana dijangka akan dipasarkan bermula Jun pada harga sekitar RM490. HTC telah membuka pratempah untuk Desire 12 dan juga Desire 12 Plus yang mana masing-masing ditawarkan pada harga RM599 dan RM729. Huawei P20 Pro dalam pilihan warna Twilight akhirnya akan hadir ke Malaysia yang dijangka akan ditawarkan pada sekitar Mei ini. Bagi yang ingin mendapatkan Oppo F7 128GB, harga jualan peranti dengan memori 6GB RAM ini telah diketahui melalui harga RM1,699. Google telah mengumumkan rekaan antara muka baru untuk Gmail pada web dengan sejumlah fungsi baru seperti Siri Snooze, Smart Reply dan Confidential Mode. Google turut menguji antara muka baru Material Design 2.0 pada Chrome yang mana boleh dicuba pada pelayan web percubaan Google Chrome Canary. Google juga telah memperkenalkan aplikasi Google Task untuk Android dan iPhone bagi memudahkan pengguna memasukkan senarai tugasan yang ingin dilakukan. Facebook telah melancarkan Facebook Marketplace untuk pengguna tempatan sekaligus memudahkan urusan jual-beli dalam kalangan pengguna laman sosial ini. Dalam berita lain, Facebook juga tidak lagi membenarkan aplikasi pihak ketiga menerbitkan perkongsian pada profil pengguna. Sebaliknya, menggalakkan para pembangun untuk menggunakan butang perkongsian share pada aplikasi mereka. Instagram kini telah membolehkan pengguna memuat turun data yang pernah dikongsikan pada halaman sosial ini dengan proses sehingga 48 jam sebelum sesuatu data boleh dimuat turun. Instagram juga telah membolehkan pengguna memuat naik gambar dan video secara pukal pada stories yang mana diuji pada Android terlebih dahulu. Snapchat telah memperkenalkan Spectacles 2.0 dengan rekaan lebih ringan, sokongan kalis air dan kebolehan mengambil gambar berbanding video sahaja sebelum ini. Spotify pula telah mengemaskini penawaran langganan percuma dengan memberi kebebasan untuk memainkan mana-mana lagu dalam 15 playlist yang dihasilkan oleh Spotify. Pada arena aplikasi, Apple akhirnya kini telah menawarkan iTunes melalui Microsoft Store sekaligus membolehkan pengguna Windows 10S menggunakan aplikasi ini. Opera dilihat telah melancarkan Opera Touch untuk peranti mudah alih dengan paparan yang dioptimasikan untuk skrin sentuh dan penggunaan sebelah tangan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Tencent bakal menawarkan permainan mudah alih Red Alert Online di China sekaligus mengembalikan semula nostalgia permainan yang pernah popular pada suatu ketika dahulu. Selain itu, iFix versi percuma bersama sokongan periklanan akan hadir tidak lama lagi yang mana bakal diperkenalkan di bawah iFix 3.0 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.